Sebuah pohon tumbang dan menimpa kendaraan minibus yang melintas di jalan utama penghubung Semingkir Randu Dongkal Pemalang mengakibatkan 4 orang penumpang meninggal dunia. Sebuah pohon tumbang dan menimpa kendaraan minibus yang melintas di jalan utama penghubung Semingkir Randu Dongkal Pemalang mengakibatkan 4 orang penumpang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021. Kapolres Pemalang AKBP Roni Tri Prasetyo Nugroho mengungkapkan pohon tumbang akibat hujan deras disertai dengan angin kencang. Dirinya juga menjelaskan di waktu bersamaan sebuah kendaraan minibus sedang melintas dari arah selatan ke utara sehingga tertimpa pohon tumbang yang berada di kiri jalan tersebut. AKBP Roni juga menjelaskan kendaraan minibus yang membawa 8 orang penumpang tersebut merupakan rombongan keluarga yang berasal dari Cilongok, Banyumas. Seluruh penumpang langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mardatila Randu Dongkal. Dari Pemalang, Tim Liputan melaporkan.